Putal, putal apa, gontol? Kita cosplay jadi pahlawan kemarin, cok. Ini kenapa thumbnail gue masih MDL ya? Sabar, gue ganti judulnya dulu dah. Body and my mind and my mind and my body. Restream. Abis ini kan Anarchy versus Aura kan. Kelas. Bae, semangat ya. Nice banget hari ini. Semoga kita nanti berdua on the G-Pos ketemu di playoff. Amin. Oke. BA Evos bingung. BA Evos bingung. Gerak ulti flicker, gerak ulti flicker. Gerak ulti flicker. Anjing itu kalau misalkan dia nggak dapat shield-nya itu nggak mati si Swallow tuh. Kalau misalkan kalau si Gusen nggak ulti itu Gusen kira skill 1 udah mati itu deh kira. Langsung mati one. Oh ini game 1 ya guys ya. Kelas. Kelas. Triple kill ngintot, masa bisa triple kill anjing? Kemarin. Parah banget, guys. Parah banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan sa Alhamdulillah. Gila. Eh, tapi kok bisa dimasukin ke mic check ya? Gua ngomong, gua sama Brody aja pis. Itu kan orang jadi tahu nggak sih? Ini emang boleh ya masukin mic check kayak gini ya? Alhamdulillah. Dua game dapat Fanny si bocil ya, anjing juga dia. Kelas. Dengerin gua King Max 2022. Sip. Yang penting satu hal ya guys ya. Kasih gua tidur 8 jam. Kemarin menurut gue Bejon bener sih, game 1 gue gak dimainin, biar gue game 1 gue tidur dulu. Game 2-3 nya udah cukup tidur ya guys ya. Tapi gue kira gue gak main loh kemarin loh, tiba-tiba main anjing. Gak tau gue, tai. Udahlah, ikut-ikut aja gue. Ini apa nih sih? Ayo guys, dengerin kata King Apis. Lu salah target, cok. Apa nih? Tolong ya. Jangan seperti itu, bro. Jangan menyudutkan. Ngapain dia? Jadi bebanin timnya. Enggak dong. Itu kalau lo kayak gitu, lo kayak ngejatuhin tim. Itu gak bagus. Buat apa sih ngejatuhin tim? Maksud lu apa, Pis, ngomong kayak gitu, Pis? Kecil lah, bro. Blame oknumnya. Blame oknumnya. Gua ngerti sih. Ini ya. Kemarin sampai ini, cok, sampai ada permintaan maaf, cok. Apa dia bilang pemain Evos bayar nggak, woi? Apa dia bilang? Sin pernah berkata. Selamat dari mana sedunia, guys. Kalau emang restream harusnya post foto kayak Bejon, cek IG-nya. Kokomex mulai live jam berapa di stream?
Gua nggak tahu lihat di IG-nya minggu depan. Evos masih bisa apa nggak ya, kemarin menang 2-1 terus. Kalau 2-0 masih agak lega. Tapi Max ada di kolom restream, turu kali dia. Nggak boleh judi lagi Max. Gak boleh judi nggak sih sekarang? Apa nih? Iya nggak boleh guys. Judi harus ada aturan. Ada aturan guys, aturan baru nggak boleh judi lagi cong. Emang iya nggak boleh judi lagi? Kata siapa, Cok? Kata siapa nggak boleh judi lagi? Kata siapa, guys, nggak boleh judi lagi? Siapa yang bilang nggak boleh judi? Emang iya nggak boleh? Gua juga mau turun setengah tiga, Cok. Pahlawan hari ini, respect. Sip, pahlawan! Ini aduh, anti mic udah live restream MPL, siapin catetan. Sip gua. Tapi gua nggak tahu kenapa ini pakai thumbnail MDL ya, anjing. Apa-apa? Mau niru Murpi dari MDL ke MPL langsung menang, mimpimu ketinggian Wan. Mau niru Murpi dari MDL ke MPL langsung menang. Siap. Siapa yang ngomong tadi namanya, Cok? Race Valentin. Ini cowok, cowok ini kan, kelihatan cowok ini, cowok, cowok, cowok. Cowok ini, cowok. Sumpah ini cowok, yakin 100% gua. Cewek ya? Cowok kan? Kukira AE ternyata AE. Apa? Apa? Kukira AE. Ini siapa anjir? Ternyata AE. Siapa itu? Marsha. Marsha. Evos Legends bakal didukung langsung 7 bidadari. Ini gue udah lihat guys, yang kemarin gue itu dong. Ada tuh gue di TikTok tuh, keren itu. Mana cok? Emang hilang sayang. Udah ini dulu boleh deh. Mana video gua cosplay jadi pahlawan? Jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong. Ini udah wibu kelas atas, cok. Apa nih? Apa nih? Anjing! Yuyo Hakusho, cok. Anjing, kalian nonton Yu Yu Hakusho nggak? Pasti nonton sih. Kalian semua harusnya nonton sih. Tuh kah? Kelas! Kelas! Kita nggak bisa ngebahas orang berkata-kata, cukup buktiin aja sih. Makanya gue kemarin benar-benar berdoa banget, dan enggak sih setiap match pasti gue berdoa banget gitu, tapi benar kemarin gue benar kayak minta banget sama Tuhan, Tuhan tolong buat Evos menang kali ini, benar
biar kita bisa nunjukin buat nutup mulut mereka gitu loh. Kayak gue bener berdoa seberdoa-doanya gitu, gue bener kayak minta tolong banget ke Tuhan, Tuhan tolonglah berkati gitu legend gitu supaya ini bisa menang, biar bisa nutup mulut lah mereka-mereka ini gitu loh. Kayak nutup mulut ini sih gue gak ngerti lagi sih, ini siapa yang buat, tapi ini keterlaluan sih guys. Jangan gitulah cok, tolonglah, respect dikit lah, respect lah, tolong.